Eh, hey, gue pengen cerita kenapa gue akhirnya menghapus akun Twitter gue. Gue dulu suka banget Twitter, gue fans berat Twitter. Gue jadi salah satu penerjemah Twitter dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gue sebagai penerjemah pun, gue angkatan pertama. Gue moderator pertama yang memoderasi, apa namanya, volunteer yang mengerjakan translator. Jadi, gue tuh suka banget sama Twitter. Uh, tiap hari gue buka dulu tuh se berita gue tahu dari situ uh, segala macam banyak banget yang gue dapat dari situ jadi dulu sih gue seneng banget gue tuh sayang banget sama twitter gue tuh yang eh uh, pengguna setia twitter eh uh, gue enak aja udah capek banget ngelihatnya uh, dari mulai gue sign up tahun 2007 sampai sekarang itu Dulu tuh gue sign up karena Twitter tuh cool. Banyak orang-orang uh, di bidang teknologi yang apa ya sebutannya, early adapter gitu. Sampai terakhir jadi kebanyakan orang kampung gitu yang berantem karena pilihan politik, berantem karena pilihan agama. Capek, jadi kayak nambah kerjaan gitu. Kalau sekarang main Twitter tuh rasanya. Jadi daripada begitu mending gua Agar gue putuskan untuk gue hapus aja, gue fokus sama beberapa uh, sosial media yang meng, apa ya agak ada halangan gitu untuk 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 posting sesuatu kalau Twitter tuh kan gampang ya lupa, texting uh, apa yang ada di kepala lu lu langsung muntahin aja gitu, tapi kalau misalnya kayak YouTube gitu lu harus punya skill untuk bikin video baru lu bisa bi bisa posting, terus mungkin Instagram, LinkedIn uh, yang tempatnya serius gitu jadi eh uh, selain blog gue mungkin uh, sejauh ini sih kawan account, account sosial media itu masih gue pertahan apakah gue akan balik lagi uh, gue nggak tahu gimana kebutuhannya karena kalau berhubungan dengan pekerjaan atau memang pekerjaan gue mengharuskan menggunakan twitter meski uh, sampai sekarang sih enggak tapi kalau misal mengharuskan mungkin gue akan Eee, gunakan Twitter lagi, tapi untuk keperluan pribadi, eee, uh, enggak deh.